sih. Nih. Betul. Terima kasih suap. Ya. Silakan. Mister, mister. Ayo mau nanya nih, menurut you pacar yang ideal itu yang kayak gimana sih? Pacar menurut saya yang lucu. Jadi saya bisa ikut gembira. Kalau saya yang cantik. Kalau pergi sama saya, orang yang lihat akan bilang, wow, cowok ganteng, cowok cantik, cocok sekali. Saya mau pacar yang baik dan pintar sekali menyanyi. Kalau Sueb, pacar dia bagaimana? Saya sih pengen punya pacar yang seperti Yu bilang. Apalagi kalau semuanya mau sama Aye. Udah gitu, tiga-tiganya kagak saling kenal. Cakep dah. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak Budi. Hari ini kita akan melakukan suatu hal yang menyenangkan. Pulang cepat, Pak Budi. Oh no, pasti ada tes lagi. Saya belum belajar, Pak Budi. Memang kamu tidak pernah belajar. Bukan pulang cepat, bukan juga tes Tyson. Tapi hari ini kita akan mengisi pelajaran kita dengan bercerita. Saya ingin mengajak kalian untuk berhayal. Kira-kira 10 tahun yang akan datang, kalian akan menjadi seperti apa? 10 tahun lagi? Ya. Semuanya sudah tua. Kok taruh saja yang sudah tua? Kalau saya... 10 tahun lagi, jadi apa ya? Jadi boy band tidak ragu. Buat apa yang tidak? Buat apa yang tidak? Sudah, tenang, tenang. Li, kita boleh berhayal tentang apa saja. Kira-kira siapa yang mau memulai duluan? Ling-ling saja langsung, huh? 10 tahun lagi, huh? Kita harus ada Leonie sekolah internasional lah. Huh? Pak Bui, oh, bisa datang kan? Saya? Hah? Saya juga belum tahu. 10 tahun yang akan datang, saya ada di mana? Pak Budi ya, tapi Pak Budi harus datang. Tidak boleh absen Leonie, ho? Oh. Baik, baik Ling-Ling. Tapi saya ingin kalian bayangkan apa yang akan terjadi pada kalian 10 tahun yang akan datang. Ling-Ling ho, datang ke Leonie Sekolah Internasional. Sekaligus cek Tosoba Ling-Ling cabang sekolah internasional lah. Halo ah. Hah? Ni sudah lihat ho? Hah? Stok jepit rambut masih aman ah. Ah, stok kaos kaki ho, hampir habis ah. Ah, cepat kontak supplier ho. Jangan sampai customer tunggu lama ho. Ha, alah. Halo Ling-Ling. Kamu tambah cantik hari ini. Ah ya Tyson ah, rambut kamu gondrong ho sekarang ah. Iya, berkat obat dari toko kamu. Dul. Oh, ramuan China oh, memang cocok untuk semua orang ah, Tyson ah. Hola Lin-Lin. Hola Tyson. ¿Cómo están? Apa apa. Carlos ah, sekarang Carlos tampak lebih hebat oh. Sekarang sibuk apa? Saya masih berdagang produk Colombia. Hah, apa saya bisa titip
dagangan saya di toko Linlin. Dagangan apa? Kalau saya di toko Linlin ho tidak terima barang dagangan terlarang. Siapa bilang ini terlarang? Ini white coffee. Enak. Kalau itu bisa diatur lah. Kotaro, ngapain? Ha, Tyson ah. Kotaro sekarang jadi asisten Linlin tahu bantu-bantu di tosoba Linlin Kotaro tolong ulus titipan dari Carlos ho. Sino? Kotaro, ayani ya Kotaro, sudah lama ikut Linlin masih ceroboh. Ini barang-barang kalau lusa Linlin bisa rugi besar lah. Nia, baru mau dilihat sama kalau sama Tyson, nanti dikira Linlin tidak bisa diri pegawai ya Kotaro. Bikin Linlin sakit jantung loh. Sudah sana ke belakang, bawa semua barang Linlin loh. Cepat loh, jangan bikin jatuh lagi ya. Saya tidak mau jadi asisten Ring-Ring. Kotaro, itu cuma khayalan saja. Tidak mau. Kamu di dunia nyata, di khayalan, sama saja bawel. Sudah, Linglin. Sudah. Memang terkadang khayalan bisa menjadi cita-cita. Dan mungkin memiliki toserba itu sudah menjadi cita-cita Linglin dari dulu. Lause, berdagang memang sudah jadi jiwa Linglin. Saya tidak mau jadi asisten Ring-Ring. Saya punya cita-cita sendiri.